Kini kayak berjuang kau kemati datang mari kok. Nah iya makan ikut ikut gagah lewat sana. Iya ternyata yang tidak mau diajak kami itu nanti. Iya toh ngomong toh. Kamu ini deh. Tidak apa-apa aku penting. Roro aku deh nesu kita konfirmasi ini wan. Terima kasih wan. Sedang tunggu kini. Tak takon nih. Proyekmu nyapa bukan aku kini nesu lo. Wih, gara-gara warung tender bukan yang belotong lho, gak gilom jak senden bareng wih lho. Hah? Lah, kaisan nyapa jarimu? Ya, aku gak bakal pongkongan untuk konon. Lah, jadi proyekmu sini Solo kan mangkrak kau wih. Mangkrak tuh, ya semuanya kekurangan. Lah, kakak yang gue kaya, mukus kaya soalnya. Ya, semuanya dikurangan. Jadi, akhirnya bukan yang bukan yang belotong ya? Oh iya, iya, eh. Iya. Wih. Dik, ngono. Konfirmasi wandro lho, wan iki lho, duwil iki lho. Proyeke ngono kayak mecucu. Ndang alasane sing ngomongke mbok tinggal nyapo ndang. Opo? Proyek iki. Proyek opo? Nang Solo. Solo lho. Proyek iki Solo ora dikek aku kok. Iki lho. Ndang kok gara-gara oleh nang ulo. Nah, kae. Terus akhir gara nang ulo dhewe aku ora melu tau cawe. Lah, berarti salah nang ulo, Wak. Dan kemudian jadi gedung sekolahan di Solo. Lo akhirnya kan sih. Gitu. Malah kurang dikit nggak sih pun cilik. Berarti kan kakek yang. Biar cekon Allah. Dewi kaya proyek ini, kaya rabat warung ini. Dewi Dewa yang gedung norgel. Ya iya makanya kan jenenge tender kok. Kok dek kocok nak jenenge proyek profesional ini dengan harga yang standar. Wis standar wis sak ngisore luar pacane kancamu ora masalah. Piye to? Cakmu omong ngono iki poso-poso lagi itu so. Aku kan bisa ditulung. Jalu itu mulung rumah sawo mau cemplung dubang piye. Ngene. Ana wong poso ya enggak, Mas. Kowe ngomong ngono nek kowe ora gak gomu mbok dukno. Gak. Malah gak wasi watak kok bojo dhewe kok. Alah-alah. Brojo matra di Mas, kok tak arahne. Lah diarahne rumah sawo parkir to. Arahne ngomong ngono. Gak beku amrai amrai ben suasana mencair misalnya gue estase ya cerita juga jadi bolone anu diposo wi tenanan ngono ben ya iki sementara ben sumut terus ya terhan wis sing jelas regane iki dhek di bawah standar kok iso kowe wis yakin wis yakin wis mbok survei wong nek model koyo ngene iki wis soleng cuk wis to aku kan ndonor gusti. Pakono wasiwan yo. Pakon bojo dhewe. Engko wong tak arahne Mas nek tukange. Arahne opo parkir. Yo ora mungkin. Wong iki kulino ngono kok tremor bolo-bolo engko bolo mbok intek cengle lho. Kuwi aku amelan. Wis to. Kamu lah pemikiranmu pirah. Sing jelas aku iki ora dirubati kok Mas Iwan. Nek mbok takoni wong ya sepeser pun yo gak gue fee. Jadi besok lebaran dia yang kayak aku ya. Ini mah rezekiku. Cangkemmu ngomong kamu tuh kok bono ta. Wis saiki regane kuli karo tukang iki mbok undakno kok. Gak apa. Kok alasanmu sing ngono ki kuwi welut kuwi. Welut teplung oli lho. Karo sabun itu ceklane angel. Kowe demit berbulu domba iki. Tukang iki kene mbok takoni. Eri tukangnya terlalu tak jeli pulung, tak jeli pulung. Kena gelem, kena kancaku butuh kini air rambat, gelem pura tak bayar amin ini. Eh mas dibanding nganggur, poso-poso ya wis. Mana lu? Poso. Dia bawa tukang yang kena buat teko, bawa bawang yang kena. Kena si teko di samin ini, kini samin ini. Cangkem memang kelaris mulu mulu. Aku wis salah lah, wis toh. Kau ini duit wis. Cukup sikut ya lah. Wis iso mbok omongi ngono kuwi. Wis ora aku wis ora percaya blas. Iki lho sik, wis jenenge wong iki ya. Nek wong nalare wong sing wong Jawa bener. Kudu iso nyimak awake dhewe. Nyapa to ya? Iwan ki padahal omahe cedhak karo aku kok malah ngongkon aku. Iku kudu mbok pikir to kuwi. Sebabe apa?
Itu koreksi ya, Pak. Iyalah, ora masalah kuwi, jarene mlebut. Rego ya wong iki nek ditinggone wong ngongon-ngongon beli rego sing murah. Dan aku regane umum kok. Lah nek kuwi bodhone sak kisare umum, sapa sing gak gelem mlayu? Modelmu yang ngono kuwi. Masalahe ngene, tak delok anu volume kerjaan iki. Tak delok kerjane gak begitu berat. Nyapa sih ade mundur saiki? Ngono lho. 0.5% kan gak apa-apa. Nanda, wis tinggi apa? Kerjanya kerja ni susah. Mungkin ada bertahan. Sorang. Lo ngelakuin kalau pasir kan, kalau semen ini mudah kan ya. Apa salah pintu ni? Urung eneng sak mulu. Pakai mono cang kemui kamu kamu maling. Masalah apa sih? Tak pikir ni lo. Tadi ujungnya jadi lagi jawab ni. Ngelingi, oh iya aku gak dikerjain tanpa aku suka kecil ini kono lah, ini alasan bener loh, mikir lagi oh alasan, alasan ini orang kok orang, ini alasan setelah ini bulet-bulet peluk lalu tembelu ngoli sejelah aku mau rame gitu sekarang aku wis masalah ini kurang jelas tak kono Mas Iwan gah Iwan ya sebut-sebutnya sama ini ya wis toh tapi buat ketik ya ketik, aku teko di santri sama ini cangkemmu ya wis, omong kamu wis isuk di lisurin tempe wis gak bisa ya wis sekali seneng kamu beli badi wis ngedone kancang orang badi orang badi cuma hasil aku nak anum tapi apa jenisnya? Wis apa jenisnya? Ini sisanya rezeki elah, elah, elah so bodoh ya nak bojone liwat kene iku yo pomo nek tuane tak dibagi. Alah lah wis ora mungkin wong pangan dhewe wong kowe ngising sing agel kok urune buaya. Modelmu iki ketara. Ala pinalamu iki jelas aku iki moh rame karo. Wis ora rame wong wis pangan warek kok kon rame ora mungkin. Wong sepojo ra kan. Dewe lho tuntung aku kuwi masalah meneh yo urung bar itu kurang iki. Tenan to. Sampai ke 35 udah ngekat alah, 100% lebih gue lagi kuis ketok nih kelakuanmu iblis demikian kayak menyansai dia semetul lah gue iblis sih om bambah nih wes lur kilir, wes kinko rame kinko ki soalnya ki posisi adwi ki sampe nunggu nih matilah kok malah bahas masalah proyek warung bandara proyek warung bandara wes bar kok malah mau sih wes bar ya wes ngono wae gak oleh rene-rene rezekine kanca. Kuwi ora cenggremeng ae lan wis poso ki. Yo. Wis dikuwe. Yo ora usah ngono tong. Wes sithik e model manasi kancane. Ora manasi aku Mas. Ya di sidang ya. Ya, ora cenggremeng e tong. Wis ngono wis nek bodho nang tuku nas teh. Sedik tong. Pongko sore jejak ning ndi lho. Lah. Lho. Ya ora nas teh. Iya. Ono iki sing ora menak malah Iwan, wong dikongkon kabeh bondone kok pesan kok ngono kuwi. Nek kudune Iwan wis anu aku, lah kok buktine sik jeret kuwi mbok iki duwe mbok kerete opo ngono ya. Wis omongan. Wis. Ini ganteng ge. Ku biaya ni mung kan. Ngono diparani sapa? Kang 100 lawe ngalahke. Wewe. Menang Jakarta. Ngono kok dijak delok. Wong loro kok malah ngono. Dungakno mati nak ndang mari kok malah. Padu. Wes Wan, bareng nek pengen padi terus no kapan no kan? Iya toh. Terus no pengen tuh terus no kapan gitu. Padi itu nunggu nih bang Loro kok sama lah. Padi itu kok proyek kan? Tapi di luar bro, jadi di luar dari yang mak tenang. Di dalam. Iya, lu ngerti dari kini lapangan. Kita kan ada di luar. Nek kok malah bahas proyekmu, iya toh? Iya, suasana cik membeku. Mau dari nggak mencair? Mencair ya. Wes lur ya. Iki mang critane wong ditunggoni ning jaba. Nunggoni matinane jaba kok malah ninggal, malah akhire kelingan masalah proyek Iwan, malah Pak Mlutong ambek sedik padu to. Lah nek gak tak tengahi iki kok sampai buka ya terus ngono ae to iki kok. Dirungokno wong ya. Wong-wong sing ning sekitar iki padha guyu ketelen gak bisa wong loro iki padu. Ngono ae dipan wis. Oke, go. Tetap kita minta doanya buat dulur, dari dulur-dulur semua mumpung ini ya momennya di bulan puasa, minta doanya buat kesembuhan Natinah, semoga sehat kembali dan segera dibawa pulang.
agar Lebaran besok bisa kumpul bersama keluarga. Oke Lur, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas doanya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube Kenakorjo. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.